Okey, jadi kita sudah pun live. So macam mana Facebook kita pun mau... live? Okay, uh, so untuk saya so, percaya so kita punya masa pun sangat-sangat berharga untuk semua orang untuk berada dalam sesi ini <tuh> jadi kita mau uh, kalau boleh kita mau jimatkan masa kenapa aku dengar double nih oh Facebook Live rupanya oke okay. so <tuh> <tuh> um, saya uh, adalah anak Sabah yang lahir di Sabah yang sudah pun bukan lagi uh, anak Sabah jadi bapak Sabah sudah oh. tapi masih lagi tidak tahu uh, banyak perkara tentang tanah lahir nih sebab saya kampung ya eh, kampung saya Bufot di Padas Damit uh, orang tua saya adalah orang Bisaya kedua-duanya orang Bisaya dan saya dibesarkan di Kota Kinabalu di Pulau Pinang lepas itu uh, pendedahan tu banyak di luar di luar Sabah jadi saya lebih banyak tahu maklumat tentang negeri lain berbanding negeri saya sendiri. Sampailah uh, satu keadaan yang sebagai anak Sabah kita sebenarnya secara otomatis dalam jiwa tu rasa macam kenapa sejarah Sabah ni susah kita mau dapat. Dan bila macam saya buat kelab kembara ni sebab saya suka jalan-jalan. Bila kita jalan-jalan kita tidak jumpa peninggalan sejarah tu. Dan contohnya saya pernah diambil sebagai host uh, rancangan TV. Masa itu tugas saya sebagai pengacara saja untuk cerita tentang sejarah Mat Saleh. Jadi, saya tidak sepatutnya berpikir pasal sejarah itu. Saya cuma host. Tapi, <laughs> yang melucukan pada masa itu adalah bila saya pergi ke Tambunan, cerita sejarah Mat Saleh di Tambunan berbeza dengan cerita di di museum. So, pada waktu itu, saya tanya, uh, penerbit, eh kenapa cerita tidak betul ni? Masa satu itu rupanya soalan saya itu menyebabkan itulah last saya jadi host. Saya <tid> kau tak payah. Kau tak payah tanya banyak. <tid> so uh, persoalan ini saya percaya ramai orang uh, triggered sebab kita mau tahu. So in the end rupa-rupanya kita ada lagi satu sejarah yang yang protected cuma kita tidak boleh lawat tapi kita boleh baca. So I believe this history kita kena study, kita kena belajar, kita kena tahu. So I am proud to present to everybody to tonight. Kita bersama dengan Tuan Zainal Ajmain yang sudah uh, spend time. Dia punya life macam mana dia uh, struggle untuk keep on track dalam this perjuangan. Pernah ada cerita sama saya yang who support him all the way masa everybody is not supporting him and then. I think uh, saya tidak boleh cerita banyak-banyak sebab saya pun mula-mula saya pun sebenarnya orang yang tidak percaya dia juga. <laughs> so uh, tonight is not about me, tonight is about kita mau belajar daripada Tuan Zainal about kita mau dengar daripada dia sendiri. So I present to you Tuan Zainal Ajmain. Terima kasih Erwan. Um, I'm sure dia yang pertama, yang pertama semua dokumen-dokumen ini dalam bahasa Inggris. Bukan saya mau tunjuk pandai, <tapi>, tapi kita kena paham bahasa Inggris, baru kita paham baca dokumen. Ini. Kalau tidak, sia-sia kita tidak dapat baca dokumen. Ini. Ya, so bahasa Inggris itu penting. Yang pertama-tama sekali. Yang kedua, Jangan pikirkan ini adalah buku undang-undang. Malaysia Agreement ya, adalah buku undang-undang. Di mana lawyer saja boleh baca. Itu mitos. Ha? tidak betul. Kita ada 1500 lawyer di Sabah. Lebih kurang sama juga bilangan dia di Sarawak. Dan kita ada 22.000 lawyer di Melaya satu orang tiada angkat buku ini satu orang so penyelidik akademik keluar membongkar kebanyakan akademik bukan lawyer pasal lawyer tahu barang macam ini tiada duit danlah kamu orang pikir mau jadi kaya darah ini orang bilang suka sukati sih, ya. tapi perit juga lah buat. Now, so ini dalam bahasa Inggris, confusion deh di sini. Kebanyakan apa yang ditulis di dalam buku ini dalam bahasa Inggris berarti tafsiran dia Inggris, tapi ada di Melayu tuh pandai-pandai buat tafsiran Melayu. Bila dia buat tafsiran Melayu, kita ini dibohongi. Bukan tafsiran yang betul. Tapi bagi dia betul. Kenapa? Untuk mengangkat melayani lebih tinggi dari kita. Daripada Sabah dan Sarawak. Walhal perjanjian Malaysia Federal Constitution dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu, kamu orang compare lah, banyak silapnya. Di mana di dalam sini dia katakan states of Malaya. States of Malaya berarti persekutuan tanah Melayu, persekutuan tanah Melayu. The whole lot, okay? persekutuan tanah Melayu itu states of Malaya. Tapi dalam sini dia cakap state of Malaya. Kamu orang tengok dalam bahasa Melayu dia. Negeri-negeri tanah Melayu. Salah. Dia mau kita itu setara dengan negeri-negeri tanah Melayu. Wahal di dalam perlembagaan ini dia mengatakan kau tidak boleh turunkan darjat Sabah dan Sarawak di bawah States of Malaya berarti persekutuan Tanah Melayu, bukan negeri-negeri Tanah Melayu. Ha, beza itu pasal disebabkan itu: orang buat tafsiran orang sendiri, diorang ubah perlambagaan ini, memasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam wilayah Melaya. Nanti saya perjelaskan lagi ya. Tapi dia masukkan dalam wilayah Melaya. Oleh karena dia masukkan kita di dalam wilayah Melaya itu, di sanalah kita punya pelantar benua yang minyak itu semua diambil dulu. Nampak itu bagaimana licik orang tipu sama kita dalam segi bahasa saja. Nah, kalau kita tidak fasih dalam bahasa itu, senanglah sih kita kena tipu. Memang kita kena tipu pun. 45 tahun kita kena tipu. Baru sekarang keluar. Jadi inilah untuk mempelajari ini. Kau kena harungi semua rintangan-rintangan. Orang Melayu ataupun bukan kurang orang punya cerdik pandai. Janganlah kamu orang tinggal di Sita Judin jadi untuk anu pengurusi. Ramai juga yang pintar-pintar nih. Dan pintar memusing, memutar belit. Pintar. Saya tinggal di Melaya umur saya 11 tahun. Saya yang ketiga anak Yayasan Sabah diantar di sana. Oke, sampai habis belajar. Jadi saya paham tuh. Begitu juga di Sabah ini saya lahir di Sabah. In actual fact saya lahir di Sendakan, Duchess of Kent Hospital. Nah, how Sabahan can you be? Huh? So, untuk belajar ini satu Inggris, dua daripada Inggris itu kita fahami isi kandungannya nah isi kandungan dia pula dia bukan cerita a lot of people dia bilang oh ini buku undang-undang Pak -undang, mesti orang undang-undang yang paham nih tidak orang undang-undang langsung tidak paham saya kasih tahu kenapa orang langsung tidak paham oke okay. dulu dulu waktu kita ambil MCI lagi kau pikir itu ya? ambil MCI ya berapa puluh tahun. Masa itu sekolah di Pinang Free School. Oke? Okay? Pinang Ah, Pinang School. So bila kita apa nama dia ini? Bila kita masuk MCI itu, kita ini kira orang yang bodoh-bodoh. Jadi kita ini arts class lah. Kena taruh di arts class lah arts class diajar English literature. Oke. Okay? Yang pintar-pintar ini semua science stream, science stream. Oke, okay? semua kebanyakan jadi lawyer apa semua. Tapi satu barang diorang tiada. English literature. Kalau kau mau paham Inggris, kau kena paham English literature. Kalau kau tidak paham Inggris literature, bagaimana bagus pun kalau ya, you only win on technicalities, not on interpretation. Beza, hmm. huh? ada beza itu. So you can win on technicalities, but not on uh, apa macam uh, translation, uh, definition. Di sana. Kebanyakan lawyer lawyer ini kalah kepada akademik yang buat research. Pasal akademik yang buat research ini, kita tinggal tuh bahasa satu persatu. Kenapa dia pakai bahasa ini ya? Kenapa bukan dia pakai bahasa itu? Itu pun kita soal. Dan kalau kita ini yang belajar Inggris literature, you have to know kenapa ini writer cakap begini ya? Siapa ini writer? You have to know. Lawyer tidak perlu. Nah, jadi di dalam konteks itu, itu pasal. Sudah berapa tahun begini MA63 dari tahun 63. Berapa ketul lawyer angkat? Boleh kira. Bukan lagi boleh kira. Dadah lah. Jangan bilang boleh kira. Dadah. Oke? Okay? Kalau tidak, akademik yang gila-gila ini pergi kurik sana, kurik sini, tanya sana, tanya sini. Tidak terbongkar niliau. Hmm. Tapi pasal orang bilang mungkin itu sudah takdir. Jadi terbongkar nih, terbongkar nih. Startlah kita cakap. Oke. Okay? Dan kesilapan Melaya, they didn't stop me. Itu dia punya kesilapan. Sekarang you want to stop me? Try. Ini bukan lagi orang bilang, bukan bukan cerita. They stop me. They have to stop the whole Sabah and Sarawak. <laughs> Try. <laughs> ah, itu silap dirum. Oke. Okay? Now, sekarang kita pergi interpretasi ya. Oke. Okay? Ini Malaysia Agreement. Bila kita tengok Malaysia Agreement ini, kita soal di dalam otak kita ini. Apa bentuk Malaysia ini? Apa bentuknya? Setengah-setengah orang bilang negara. Setengah-setengah orang bilang apa ini country. Setengah-setengah orang bilang state saja itu. Dan semua setengah-setengah ini -setengah yang sebenarnya adalah dia punya apa ini masalah tafsiran. Tafsiran dalam bahasa Inggris bila dia cakap state, country, and nation, all the same. Kamu tidak percaya Google? Are all the same. Tafsiran Melayu, state diingat perlis Kedah Kelantan. Macam juga. Bila dia cakap wilayah persekutuan. Dewan Bahasa dan Pustaka cakap. Wilayah persekutuan itu, itulah macam Labuan tuh Wilayah persekutuan Labuan. Dia tidak tahu yang wilayah itu teritoris boundary. Ini Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia samakan wilayah Sabah, wilayah Sarawak, sama dengan wilayah Pahang Tenggara, wilayah Keseda, wilayah Pahang apa ini Terengganu. Itu wilayah Felda yang ada banyak benar sahabat macam satu di anu di Ladatu. Nah, itu Bandar sahabat. Itu wilayah Felda. Nothing to do with wilayah Sabah atau wilayah Sarawak. Dan saya berani cakap, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak ini adalah negara level negara. Kenapa saya bilang level negara? Pasal Malaysia ini dibentuk oleh dalam sekarang ini tiga. Persekutuan Tanah Melayu sebagai satu unit. Ah, ini Malaysia. Federation of Malaysia is a federation of states. Bila kita katakan states di sini, dalam bahasa Inggris, states ini berarti country. Macam juga Melaya ini satu country. Nampak? Persekutuan Tanah Melayu is one country. Nampak kan? Is one country. Sarawak, Sabah is one country, one country. Pasal dia bilang apa dia cakap? Sini dia cakap kan? Apa dia cakap states of the federation. States of the federation is the states of Malaya. Collective noun, Malaya adalah persekutuan tanah Melayu. Persekutuan bukan negeri-negeri tanah Melayu. Yang di dalam dia itu negeri-negeri tanah Melayu. Tapi keseluruhan dia, states of Malaya itu persekutuan tanah Melayu. Satu biji. Itu ha, huh, satu biji. Nampak? Kebanyakan orang cakap sih ya. Oh, kita ini nation, kita ini country lah. Apa semua, tapi apa asas kecakap itu suka dia. Macam dia inilah yang tukang buat undang-undang. Oke, okay? begitu juga Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah, dia, dia panggil apa? Di dalam Perjanjian Malaysia ini, dia panggil The Borneo States Rural Federation of Malaya. Dia panggil. States of Malaya. Tapi bila dia pergi Sabah dan Sarawak, dia bilang apa? Born new States. Berarti Sarawak is one state. Sabah is one state. Berarti kita di sanalah kita ini negara juga. Pasal Melaya, Sabah dan Sarawak sign ini. Oh. Oh, sign ini. Bukan ga? So we are a state, kan? Pak ya aku pergi bawa kamu orang pergi Inggris dia paham nih. Itu logik ya. So we are states, oke? Okay? We are states. Now I'm yang ketiga. Ada lagi itu yang ketiga. Dia bilang apa di sini? The territories of each of the states. Berarti states of Malaya. Borneo states. The territories of each of the states. Territories itulah wilayah. Hmm, territories tapi orang kena kasih itu yang tafsiran wilayah itu macam wilayah persekutuan, mm -hmm. macam Pahang Tenggara, macam kesedah. itu Felda lah punya wilayah. Nothing to do with us. Nah, kalau orang Melayu itu bodoh, it's not us. Dia orang yang bodoh. Pasal apa orang bodoh? Pasal dia mau tipu kau. Dia mau tipu Sabah. Dia mau tipu Sarawak itu pasal since 1975 diorang mau semua kita belajar dalam bahasa Malaysia. Bukankah? Hmm. Supaya kita bodoh-bodoh ndak boleh baca ini buku. Ikut saya cakap diorang. Nampak? Itulah saya bilang. Selepas kita punya talk tonight, saya mau tengok berapa orang panas. Because that's the reality. Nah, jadi jangan kamu orang pikir yang kamu orang ini kici. Itu wilayah Felda macam bandar sahabat, itu kici. Nothing to do with us. We are a country short of independent. Kenapa saya bilang we are a country short of independent? Saya ada kasih ke orang PDF file on Montevideo punya convention dengan Vienna law of treaties. Saya ada bagi link. Di dalam sana Montevideo convention apa dia bilang? What is a state? Hmm. Bukan Bukankah a state kau boleh sign international agreement? A state international agreement kau boleh sign. So what is a state? Kau tengok the first article in Montevideo Convention. Apa dia bilang? A state must have territories. Kita ada teritori bukan? Tadi saya bilang sudah cakap wilayah Melaya, wilayah Sabah, wilayah Sarawak. That is territory. Bukankah sempadan? Right? Now, second part, you must have a fixed population, a permanent population. You tell me. Sabah, Sarawak, dengan Sabah dan Sarawak. diorang ada banyak nomads kah. Kita adalah sedikit pelau diano di sebelah Iskos. Itu saja. But the rest of it a permanent population. In actual fight 1960 kita ada census lagi. Kamu orang baca itu kobo report. Ada census. So meaning to say kita ada permanent population. That's the second requirement for a state. The third requirement for a state. Apa dia bilang? You must have effective government. Dia bukan cakap independent government. Dia cakap effective government. Bukan enggak? Dia tidak cakap di sana kalau koloni tidak boleh. Ada betulis. Kasih tunjuk saya ya. So berarti all the criteria yang make you a state is fulfilled. Jadi kalau fulfill kenapa kamu orang tidak mau panggil diri kamu sebuah negara? Kenapa mau ikut Melaya? Melaya itu satu negara, Melaya, Persekutuan Tanah Melayu, Melaya satu negara, Sabah, satu negara, Sarawak, satu negara. Kita fulfill the criteria itu satu, kita fulfill the criteria. The second one ini pun saya dah kasih link nih, untuk uh, apa ini? Untuk apa nama dia ini? Wait, mana sudah? Oke. Okay. Now. Ini pun saya sudah kasih link. Oke, okay? saya kasih satu kopi ini dalam kamu punya files itu. Malaysia Act 1963 chapter 35. Ini bukan dikeluarkan oleh Melaya. Ini dikeluarkan di London. British punya parlemen, nothing to do with Melaya. Nampak? Nah, sekarang saya kasih explain nah. 9 hari bulan Juli 1963. Oke, okay? Malaysia Agreement di di Marlborough House, di London. Oke? Sign. Sabah sign, Sarawak sign. Uh, Melaya sign, British sign. Oke? Okay? 9 hari bulan Juli, ingat tuh. Tapi di dalam artikel 2 perjanjian ini, dia bilang penguatkuasaan perjanjian ini akan dibuat pada Malaysia D. Malaysia D ya. Bila itu Malaysia D? Malaysia D sepatutnya jatuh pada 16 hari bulan Ogos, eh 16 hari bulan September 1963. Jadi, sembilan hari bulan, Sabah sign as a colony. Tapi, dia punya enforcement date, 16 hari bulan 9. Oke? Okay? So, di antara 9 hari bulan sampai 16 hari bulan 9, ini diluluskan oleh Parlemen British. Ini pada 31 hari bulan Julai 1963 so in between ini diluluskan oleh parlemen British Oke okay? now di dalam sini nah ini yang kita kena belajar Inggris nih dalam sini dia bilang apa for the purpose of enabling North Borneo, Sarawak, and Singapore in this act referred to as the new state. British sudah kasih kita state, kau mau buang bikin apa? Nothing to do with Malaya. Malaya tidak tahu menau ini kena luluskan oleh British. Nampak? British Kasim melaya sedikit. Baru kau tahu. Nah, bila dia bilang as a new state, berarti in the eyes of international law, kita boleh sign international agreement. Nampak? Tapi ada juga orang pergi cakap-cakap kau, kalau kolonial tidak boleh lah inilah itu kepala kota dan mungkin baca ini pun coba kasih tunjuk bah kau baca ini kau link ini dengan Monty video, kau link ini dengan bional convention coba tidak boleh oke so ini isu ini isu bentukan apa macam kita punya struktur. Jadi kalau ada yang melaya cakap itu semua auta temberang. Kamu orang mau telan bulat-bulat kah? Macam dia kamu ndak pergi school. Kalau orang yang ndak pergi school tu saya boleh terima lah kalau kau ndak paham. Tapi kalau orang yang pergi school sudah ke tunjuk macam begini masih ndak paham juga. Ha, ah, itu aku dah tahu lah. Kan? Itu bukan aku punya salah. Itu penerimaan lah yang salah dia. Begitu. Ha? Huh?